Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, apa kabar semuanya? Semoga siang yang indah ini saya doakan sehat dan baik-baik saja guys ya. Kita di sini mau bikin konten sesuai dengan request teman-teman yang sudah lama minta dibikinkan YouTube tapi baru sempat kita bikinin konten guys ya. Ini masuk di wilayah perumahan Selabung Indah guys ya. Selabung Indah ini milik PT siapa nanti kita tanya-tanya lagi guys ya. Ini tipenya 36. Kebenaran kita dari jalur pihak masuknya guys ya, dan ini rumah penduduk guys. Jika ada salah kata salah ucap saya selaku pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Konten ini buat hiburan dan abadi kebaikan kenangan guys ya. Kalau nggak salah ini masuk wilayah lingkungan 10 Jalan Perwira RT 3 guys ya, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Merdua, Kabupaten Lampung Selatan guys. Kalau salah tidak sesuai saya mohon maaf guys ya. Yang pastinya tidak ada yang sini menyindir atau menjatuhkan baik untuk teman pribadi guys. Semoga ya yang punya wilayah rumah sini sukses dan lama selalu guys ya. Dan sudah lama tidak diberikan konten guys itu ya. Ini termasuk jalan utamanya guys ya. Bisa jadi masuknya nanti di belakang Islamic Center bisa guys ya. Islamic Center setelah turunan tebing kolamnya Johari nanti belok kiri guys. Atau bisa jadi dari kolam Pak Sudirman guys ya. Nembusnya ke Waibulan bisa jadi guys ya. Atau bisa jadi dari Sipang Jambu bisa guys. Dan banyak tembusan guys ya. Tidak sempurna benar saya mohon maaf guys ya. Ini jalan keluar masuknya guys ya, tapi kita enggak dari atas-atas guys, cukup dari sini saja melihatnya guys ya, karena kan waktunya enggak sempat guys tuh ya. Tuh, dan jika kalian berminat silahkan guys ya hubungi pihak manajemen perumahan sini guys. Ada yang sistem cash atau kredit ataupun apa pembayarannya langsung hubungin aja orang yang pernah ada di sini guys ya, yang pernah pengalaman guys. Dan jika sempat nanti kita ngobrol-ngobrol sebentar, jika tidak sempat nanti mewakilin saja guys ya, silakan datang langsung ke wilayah sini guys ya. Walaupun di sini agak sepi guys ya, tapi tenang dan nyaman guys ya. Buat anak-anak rantau, orang-orang rantau, selamat salam damai guys ya. Semoga kita sukses selalu guys, daripada kita merantau kalau memang sudah ada modal lebih baik pulang kampung guys ya. Perumahan di sini kalau kita nggak ada beli cash bisa kredit guys ya. Tuh dicicil guys, daripada kita ngontrak terus nggak ada habisnya guys ya. Mending kita ngeredit rumah guys ya. Tuh bisa selesai guys. Cepat lambatnya itu milik kita guys ya. Walaupun jangkanya mungkin ada 15 tahun atau yang sampai 17 tahun guys ya. Tuh rumahnya ya. Dan kita lanjut lagi nanti di sana guys ya, karena masih jauh dan panas guys ya. Masuknya kurang lebih 200 meter lebih guys, kurang lebih lah ya. Tuh lanjut guys ya, tampak dari sini guys ya, dan tempatnya sangat tenang dan damai guys ya. Tuh kurang lebih berapa unit sudah ada guys ya, 30 atau 40 unit guys, dan masih bisa penambahan lagi guys ya. Dan katanya bisa hampir kurang lebih 60 atau 100 guys ya yang masih ada sisa guys. Maksudnya ini nanti kalau sana ada minat bisa dihubungi langsung manajemennya guys ya. Tuh marketing sini nanti bisa dikelola guys melalui pembayaran lain-lain guys, yang pastinya kita dengan bank tidak ada masalah selama ini guys, baik itu enggak lain-lain guys ya. Tuh saya jelaskannya takutnya nanti saya salah, saya ambil dasar-dasar saja guys ya. Untuk yang punya wilayah sini, punya rumah sini, saya mohon izin mohon pamit guys ya, dikarenakan saya sesuai request teman guys ya. Dan kebenaran di sini ada rumah Ustaz Ferry guys ya. Tadinya di Tulang Jawa dan milih di sini guys ya. Daripada kita campur dengan orang tua dan keluarga atau kontrak, lebih baik kita ngambil perumahan di sini guys ya, lebih tenang dan lebih damai guys ya. Tuh guys ya, dan siang-siang kayak gini sepi, rata-rata ada yang ke kebon guys ya, ada yang kerja di pasar dagang guys ya, ada juga yang di terminal, ada juga yang mungkin guru, ada yang PNS mungkin guys ya. Tuh banyak guys, sekarang ini sudah sukses semua guys ya. Dan harap ke depan mungkin jalan ini nanti dibenahi oleh manajemen perumahan atau kerjasama dengan pemerintah mungkin guys ya. Tuh, tapi saya di sini tidak ingin musik-musik guys ya, dan saya jujur baru pertama kali ke sini guys ya. Selama ini saya hanya lewat-lewat saja guys ya. Dan mohon maaf bila durasinya tidak terlalu panjang ataupun gambarnya bergerak tidak sesuai kenyataan guys ya. Saya hanya bikin YouTube saja guys. Tujuannya biasa supaya dikenal masyarakat luas kalau ada perumahan, dan bisa kalian ada minat bisa ngambil di sini guys ya. Tuh. Kalau ini sudah renovasian guys ya, dan bisa direnovasi guys tuh. Tuh ya.
Kalau kalian ada minat ingin merubah sendiri, bisa guys ya. Tapi mungkin ada syarat-syarat tertentu guys ya. Mungkin sudah masuk wilayah 3 atau 4 tahun atau 5 tahun cicilan guys ya. Dan ini bisa saja ada yang sampai 15 tahun cicilan guys ya. Semakin lama semakin besar guys ya uangnya guys ya. Ditambah DP atau tanpa DP saya kurang paham guys. Tuh, sampai sana-sana guys ya. Dan sini sudah banyak guys yang nunggunya guys ya. Dan mungkin ada kalian mau investasi perumahan boleh guys di sini guys. Jangan masuk sini ya, tuh ya. Tipikal 36 ini yang standarnya guys ya. Masih guys ya. Perumahan di sini guys ya. Kalau yang sebelah situ mungkin masih kosong dikarenakan orang mau investasi guys ya. Jika kalian berminat mau perkredit ataupun apa silakan hubungi marketingnya guys tuh ya. Tuh, masih ada lahan tempat santai ya. Tuh, lagi dibangun juga sebelah sana guys. Tuh ya. Panasnya luar biasa guys ya. Panasnya bukan panas mau kemarau bukan guys. Panas kayak mau hujan itu guys ya. Tuh, saya biasanya ngeliat dari atas guys. Itu masjid tempat kita tadi guys ya. Dan barusan sudah kita bikinkan konten guys ya. Tuh. Rumahnya guys. Wih. Itu jenis bangunannya guys. Tuh ya. Kalau anak tiga masih bisa guys ya. Atau anak satu pengantin baru ngajak ibunya orang tuanya atau ngajak pengasuh masih bisa guys ya. Tapi kalau udah rame benar mungkin enggak ini lagi guys itu ya. Itu masih ada sisa guys ya. Dan rekomendasi benar ya perumahan ini guys. Dan kurang lebih dari sini 2 kilo setengahan ke pasar guys ya. 2 kilo setengah hampir 3 kilo guys. Kalau 5 kilo enggak nyampe guys ya pastinya guys. Ini termasuk dekat ya. Dari akses jalan juga guys. Tuh ya. Guys, sampai ke sana-sana ya. Rami ya. Tuh, ini rumah penghujung guys ya. Dan situ mungkin masih ada tanah-tanah yang lain guys. Dan untuk batas-batasnya saya kurang paham guys ya. Dan mohon maaf apabila saya persingkat dikarenakan memang panas guys ya. Takut api ini ngeheng-heng guys. Sampai ke sana-sana ya. Rumahnya guys. Rami ya. Sama kayak perumahan Dago guys ya. Pastinya tenang damai guys tuh. Salah satu contohnya guys. Ya. Kalau mau sesuai dengan selera kalian bisa direnovasi guys. Dan sekarang nih Oku Selatan ini semenjak jadi kabupaten banyak ya perumahan guys ya. Di AKS 1, 2 dan bahkan ada AKS 3 nantinya guys. Seperti Pilas Minung guys ya dan lain-lain guys ya. Tuh banyak guys. Geria 1, geria 2 guys ya. Jadi kalau kalian mau tugas di sini atau kerja di sini jangan pernah takut kalian mikirkan rumah guys ya. Mungkin kalau setahun 2 tahun kalian ngontrak dulu atau ini dulu nanti baru beli rumah kayak gini guys, perumahan guys ya. Pastinya harus sama dengan kakak dan KTP Oku Selatan guys, domisili ya. Berapa unit semuanya? Ada 40-an ya? Belum ya, kurang lebih lah ya. Tipe berapa nih pak? 36 ya. Tuh, kredit, open kredit banyak ya. Ya, tuh, payu ya. Kalau lebih santainya lagi, silakan kalian ngobrol-ngobrol dengan yang tinggal di sini guys ya, yang lebih paham dan lebih tahu guys. Kalau saya jelaskannya nanti, takutnya salah ya. Tuh.
karena mereka nih sudah lama guys ya di sini guys ya. Dan saya jujur guys ya, walaupun saya pribumi sini baru satu kali ini masuk sini guys ya, takutnya nanti hasil bicara yang ada salah guys ya, jadi maafkanlah jika saya tidak sesuai guys ya. Tuh sudah renovasi guys. Jauh nyaman space kulkas lah. Tuh space kulkas ya. Nah, ini enak nih guys. Di pojok ya. Tuh, habis guys ya. Kalau itu udah rumah penduduk guys. Oke guys ya, sekian dulu konten singkat kita. Mohon maaf gak panjang-panjang karena situasinya memang panas guys ya. Jika ada salah kata salah ucap, saya selaku pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi kalau gitu channel untuk selalu rame dan kenang-kenangan guys ya. Dari perumahan Selabung Mati guys, Selabung Indah guys ya, Selabung Indah. Letaknya di Jalan Perwira, lingkungan 10 RT3 kalau gak salah guys ya, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muara II, Kabupaten Oku Selatan guys ya, Provinsi Sumatera Selatan, Republik Indonesia. Jika tidak sesuai saya mohon maaf. Untuk yang punya wilayah sini mohon izin, jika rumah kalian bagian YouTube saya, masuk bagian YouTube saya, kalian keberatan, ataupun rumah kalian tidak termasuk bagian sini YouTube saya tapi sudah saya bikin YouTube, saya mohon maaf guys ya. Mungkin di lain waktu kita ulang lagi dengan tema dan judul yang berbeda guys ya. Sukses selalu buat kalian dimanapun berada. Jika ada salah kata salah ucap, saya selaku pribadi atas nama Hendra Bae mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan dipersoalkan, jangan dipermasalahkan, kalau bisa segala sesuatunya itu masalah besar diperkecil, masalah kecil dihapuskan guys. Dan jika kalian berminat silakan hubungi manajemen sini atau pelantara orang sini asli guys ya. Kalau saya jelaskan takutnya salah guys. Dan terima kasih banyak atas kerjasamanya, mohon maaf nggak panjang-panjang dikarenakan menges guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, sukses selalu buat kalian, salam damai, dadah, sukses selalu buat kalian ya yang merantau dan pribumi guys ya. Tuh.